Oke, pemirsa, kembali lagi ke channel Arianto 0601. Kali ini saya akan membahas tentang gimana cara mudah memasukkan keran pompa air Panasonic ke dalam wadahnya. Dan buat kamu yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Arianto 0601, karena di sini saya akan membahas tentang lebih banyak cara memperbaiki peralatan listrik termasuk pompa air, kulkas, mesin cuci, dispenser, dan sebagainya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Ini adalah keran pompa air Panasonic-nya yang telah saya sepul dan saya keluarkan kabel, 3 kabel pemirsa. Dan ini wadahnya akan kita masukkan memakai satu buah paku yang bundu pemirsa. Kalian penasaran cara memasukkannya? Kita lihat videonya sampai habis. Oke. Setelah kita dapatkan palu dan paku yang telah bundu tadi, waktunya kita untuk memukulnya dan memasukkannya pelan-pelan. Jangan terlalu ngoyo atau jangan terlalu berlebihan, tapi pelan-pelan aja, perlahan masuk asal pasti. Oke, seperti ini caranya, jangan sampai lecet ya. Setelah semua berlalu maka hasilnya akan seperti ini, semuanya masuk sempurna pemirsa. Kalian bisa lihat, kalian bisa tonton, dan saya hanya memakai satu buah paku yang bundu, tak perlu bahan yang berlebihan lainnya yang saya gunakan. Dan selanjutnya adalah kita akan mengetes sebuah pompa airnya yang telah kita sepul tadi. Kita tes berapa ampere yang berjalan, apakah pompa air dapat berputar dan sebagainya. Dan terlihat juga ini adalah ampere 0,62. Pompa berjalan, pompa berputar, dan bisa kita lihat seperti ini. Oke, bentuknya jadi. Dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga tayangan ini, video ini dapat bermanfaat bagi Anda untuk pekerjaan Anda dan sebagainya. Karena saya memberikan atau membuat video ini secara cuma-cuma, saya bagikan kepada Anda ya pemirsa. Dan mohon bantuan subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol merah yang ada di kanan bawah ini. Terima kasih.